Ya, oke. Jumpa lagi di dokumen kita. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super dimanapun Anda berada. Oke, dokumen kita kali ini ada cara DC ya. Ini di karbu lampu rencana ini mau diganti lampu yang ini ya, 6 sisi seperti ini, lampu LED yang menggunakan kipas. Nah, nanti akan kita buka di bagian sini. Untuk DC sendiri ini ada tiga macam ya sebenarnya. Ada DC dari depan, dari belakang atau semi DC. Ada juga full DC begitu ya. Full DC kata lainnya yaitu full web itu tadi ya. Sudah full atau full web atau full DC itu sama saja. Kalau semi DC kita dari belakang untuk motor ini atau DC saja biasanya bisa dari depan. Oke, kita buka dulu. Ini bagian sini kita buka. Jadi untuk semi DC atau DC semacam ini bisa dipakai untuk lampu LED 25 watt atau 35 watt juga bisa ya. Bahkan ini di dengan sistem seperti ini bisa dipakai bila sniper atau WST juga bisa. Oke, ini di sini ada soket isinya 3. Ini ada kabel warna putih, ada kuning dan biru garis kuning ya. Biru garis kuning ini pulser positif ya. Yang kita ambil yang menuju arah kiprok. Dari soket yang menuju arah kiprok ini warna kuning, kita sambung kabel sedikit. Oke ya, sangat mudah sekali. Yang subscribe udah lama biasanya yang kan ya udah tahu ya, sebelumnya juga udah pernah ada kalau nggak salah. Untuk yang subscribe baru biasanya ini ya, dia belum tahu ya. Bahkan ada yang bertanya-tanya juga, masih bertanya gitu cara DC gimana ya. Ini caranya ini sangat mudah, ini namanya semi DC. Tapi kalau ada pertanyaan bagus mana kalau semi DC sama full web, bagus mana ya, bagus full web ya. Ganti kiprok nanti diubah dikit di spoolnya itu udah sangat bagus dan maksimal begitu ya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang sekalipun full web lebih disaran ya, lebih sangat disarankan banget. Tapi kalau untuk full web memang biayanya juga lebih tinggi juga ya, ganti kiprok dan harus ubah dikit spool, kurang lebih kayak gitu. Untuk cara ini sendiri cukup efektif juga ya, untuk biaya hemat juga. Oke, yang kabel kuning menuju arah kiprok tadi kita sambung kabel hitam, kita masukkan di soket ini. Nah, ini kita tempelkan di kabel hitam atau out kontak. Jadi kalau di kontak dia keluar arus. Nah, di situ itu untuk keseimbangan supaya setrum tidak loncat atau kestabilan arus itu sendiri ya. Nah, ini kita ambil warna hitam ya. Nah, ini ada hijau garis kuning, itu bukan. Nah, ini kita kembalikan lagi, nanti akan kita tes hasilnya seperti apa. Oke, udah kita tutup kembali ya. Nah, ini akan kita dicoba dulu sama pemilik kendaraan. Kita kontak dulu, mesin belum nyala. Nah, ini udah bisa menyala. Ini namanya udah otomatis DC ya. Untuk saklar lampu senja, lampu utama di depan itu udah otomatis DC dengan cara tadi, dengan menyambung kabel yang tadi ya. Cukup mudah sebenarnya. Nah, oke, ini dia. Nanti akan kita tunjukkan juga untuk voltmeternya, karena ini memang tidak punya voltmeter ya. Jadi kita tunjukkan sedikit untuk memastikan atau memperlihatkan kepada yang punya. Oke, lampu jauh berfungsi, dekat berfungsi. Sebenarnya cukup gampang dengan semi DC ini, dipakai billet sniper atau WST bisa. Dengan ini ya, dianjurkan juga menggunakan relay ya kalau untuk lampu-lampu seperti itu. Tapi untuk lampu model ini tidak menggunakan relay, karena emang ya nggak pakai relay bisa sih kalau untuk lampu jenis ini ya, yang 3 sisi, 6 sisi atau semacamnya. Oke, caranya sangat mudah dan gampang. Bisa dilihat tadi, sudah diperlihatkan maksudnya. Ini akan kita perlihatkan sedikit menggunakan voltmeter. Ini posisi lampu menyala ya. Nah, ini kita perlihatkan dulu kepada yang punya. Mudah-mudahan ya awet juga ya. Tapi ini memang lampu untuk model ini kita sudah tidak sedia sebenarnya. Nah, ini kita, ini masih langsam, gas kecil, kita gas sedikit, kita diamkan. Nah, ini ya tuh. Oke. Dia tidak berpengaruh sama sekali. Dia cukup stabil memang dengan cara ini ya.
Oke, ini bagian dari dokumen kita, dokumen sedikit cara DC bit karbu untuk pasang lampu 6 sisi, 3 sisi, 2 sisi, 6 sisi, atau bahkan untuk bila snipernya bisa dengan cara model ini dan pakai sistem relay. Alangkah baiknya kalau full web gitu ya, tapi untuk jenis ini bisa. Oke, sekian dari, terima kasih, tetap di dokumen kita. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super dimanapun Anda berada. Wassalam, bye.